Persoalan aplikasi tidak sesuai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi terima aspirasi para tukang ojek online Grab di gedung DPRD Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendengar aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan driver Grab ojek online di gedung DPRD Kota Jambi pada Senin 12 September 2022. Dalam mendengarkan aspirasi para driver Grab ojek online tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan anggota DPRD Kota Jambi lainnya turut hadir. Dijelaskan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen bahwa aspirasi para driver Grab ojek online ini telah diterima oleh DPRD Kota Jambi. Dirinya sangat menyambut baik atas kedatangan para driver Grab ini. Yang merupakan aspirasi keluhan mereka bahwa selama ini mereka bisa mengantar barang, mengantar orang, dan pesanan makanan juga. Nah, aplikator membuat kebijakan order gabungan. Nah, misalnya satu kali order itu bisa dua. Nah, cuman dibandingkan dengan ongkos, itu kalau order satu-satu kan jadi kelipatan. Karena digabung ini, mereka merasa dirugikan. Itu berharap kepada aplikator untuk menyesuaikan kebijakan itu, jadi untuk dipertimbangkan. Nah, kami sebagai wakil rakyat di sini menerima aspirasi. Kalau ini karena bukan ranahnya kami akan menyalurkan hal ini ke pihak terkait lah. Seperti kalau nanti ada aplikator yang beralamat di Kota Jambi, akan kami hubungi. Ya. Sementara itu, perwakilan driver Grab ojek online Coki mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan apa yang telah dikeluhkan para driver ojek online ini kepada pihak DPRD Kota Jambi agar diberikan solusi, salah satunya persoalan tersebut terkait permasalahan order ganda. Sebelumnya terima kasih banyak. Kita sudah diterima dan dilayani di sini di kantor DPR Jambi, dan terkait dengan keluhan-keluhan tadi yang sudah sempat kita sampaikan di kantor cabang Jambi yang berbagai macam keluhan-keluhan termasuk di orderan double lah, katakan orderan yang sekali masuk orderan dapat dua di sana. Dan kita berharap sebenarnya kedepannya ada perubahan, maksudnya perubahan kalau bisa tuntutan kita yang tadi bisa dikabulkan, yaitu hilangkan orderan ganda tersebut, karena dengan adanya orderan ganda ini masa di situ terjadi pemotongan-pemotongan yang tidak jelas yang akan merugikan driver sendiri. Sandi, Cek TV, melaporkan.